Wali Kota Medan Bobi Nasution menyatakan dukungannya pada pasangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Sementara itu perang dingin antara terah Jokowi terus bergulir. Gibran sebagai bacawa pres Prabowo kini dikabarkan akan segera bergabung dengan Partai Golkar. Sejak hari ini kami mendeklarasikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi Pak Prabowo kalau bahasa anak Medannya, mudah-mudahan aman ini barang Pak. Pak Prabowo hari ini membuktikan bagaimana Mas Gibran, Pak Prabowo percaya untuk menjadi calon wakil presiden Pak Prabowo. Wali Kota Medan Bobi Nasution telah menentukan pilihannya di Pilpres mendatang. Bobi lantang mendukung Prabowo Subianto yang berpasangan dengan kakak iparnya Gibran Rakabuming Raka. Langkah Gibran menapaki Pilpres terbuka lebar setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan tentang syarat usia Capres-Cawapres. Gibran pun menjawab pinangan Prabowo Subianto dengan deklarasi pada hari terakhir pendaftaran Pilpres ke KPU. Yang saya hormati Ketua Umum Gerindra, calon Presiden Pak Prabowo, tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini. Ketua DPC PDIP Kota Solo Efek Hadi Rudiatmo menegaskan, hingga kini belum menerima pengembalian KTA PDIP milik Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Terkait KTA, Efek Rudi menyebut sudah tutup buku. Berarti itu belum dikembalikan atau gimana KTA-nya? Ya sampai hari ini saya DPC belum menerima gitu. Ya, biarin aja lah. Tutup buku ya, Pak? Sudah tutup buku. Perintah Pak Sekjen, tutup buku. Nah, ya wis. Sudah tidak berharap bertemu lagi, Pak? Loh, kan... saya kan lebih sampaikan. Saya itu lebih mementingkan persahabatan daripada sebuah jabatan. Sehari sebelum deklarasi Prabowo Gibran, putra bungsu Jokowi Kaisang Pangarep yang merupakan Ketua Umum PSI, lebih dulu menyatakan dukungannya. Langkah politik Kaisang juga terbilang kilat. Hanya dua hari bergabung dengan PSI, Kaisang lalu didapuk menjadi Ketua Umum. Partai Solidaritas Indonesia siap mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, kami berpesan agar menjadikan pemilu 2024 sebagai pemilihan umum yang santun dan santuy. Tidak dikit-dikit ngegas, ngejek, merendahkan, apalagi sampai memfitnah. Majunya Gibran mendampingi Prabowo Subianto menjadi sorotan publik. Sebab PD Perjuangan mengusung calon lain, yakni Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun memastikan tak boleh ada kader PDIP yang bermain dua kaki. Kalau begitu, kamu tetap harus memilih salah satu, nggak bisa main dua kaki. Kembali, berapa hari ini silakan pikir baik-baik, lalu kembalikan KTA partai sebagai pengunduran diri di DPC PDI Perjuangan Kota Medan. Gitu. Anak serta menantu Presiden Joko Widodo kini berada pada satu garis dukungan, yakni Prabowo Subianto. Bobi dan Gibran dinilai sudah meninggalkan Jokowi. Setali tiga uang, walau sempat menyinggung menjaga demokrasi berkualitas dan netral, Presiden Joko Widodo kembali menyinggung nama bakal Capres Prabowo Subianto ketika berpidato soal kepemimpinan yang kuat. Bisa menyelesaikan satu saja muncul persoalan ekonomi yang lainnya. Sehingga sekali lagi dibutuhkan kepemimpinan yang kuat. Jadi yang ditampilkan tadi pencak silat tadi benar. Karena ketuanya Pak Prabowo. Sementara saat berada di Semarang, Jawa Tengah, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani meminta kader, simpatisan, dan pendukung agar tak takut dengan kawan yang kini menjadi lawan di Pilpres 2024. Teman menjadi lawan, kawan.
Hingga kini perang dingin antara Jokowi terus bergulir. Gibran sebagai bacawapres Prabowo kini dikabarkan akan segera bergabung dengan Partai Golkar. Tim Liputan, Kompas TV.